aku udah nambahin loh padahal. Akhirnya bisa juga ya, Lin ya. Emang. Hai. Hai, kakak lagi apa? Lagi duduk aja nih. Wow. Kamu lagi mana? Apaan tuh? Cucu banget. Eh, kamu lihat gak? Aku punya bebek. Enggak bebek doang sih, ada boneka juga. Wow, apa tuh? Tunggu sini. Ya tadi aku hilang di showroom aku sendiri, aku pindah ke sini ya, guys. Aku pindah ke sini. Aku diem. Tadi kak, aku kan diem di showroom aku kan. Kayak aku tuh otak-atik gimana caranya kan. Aku diem. Jadi kayak hilang tiba-tiba aku. Terus akhirnya aku kan yang nambahin kamu. Iya. Aku yang request ke kakak. Iya, lucu kan? Ya, lucu banget kakak. Sumpah. Lucu banget. Eh, poni miring. Itu kayak kayak ini gak sih, kayak blind box gitu tapi versi gede. Iya. Betul. Wow. Kece. Kece banget. Dimainin sama kucing aku ininya. Kucing kakak ada berapa sih? Apa? Kucing kakak. Kucing aku ada 3 sekarang. Tinggal 3. Katanya kakak mau lagi ya, Kak? Iya, aku pengen beli banget. Aku pengen beli kucing lagi yang kecil biar bisa ya, dimainin. Wow. Aku mau ke rumah kakak. Sumpah ini mukanya ngeselin. Kayak Kak Alia. Lucu tapi dia ada ininya. Kayak ada apa sih itu namanya? Ininya nih. Tapi harus dipasang. Ada bannya gitu, ada pelampungnya ceritanya. Beli kucingku gratis sih. Mau beli kucing kamu. Nih ya, kita pakein. Eh, kamu mau beli kucing gak, Lin? Aku mau, tapi aku gak tahu bisa rawat apa enggaknya. Kan aku di kosan kan, Kak. Sebenernya gampang sih, Lin. Kamu kayak beli pasir aja. Sama beli makan. Tapi dia butuh temen juga gitu kan, Kak. Takutnya kalau misalnya kita keluar kota, dia kayak sendirian gitu. Bener sih, bener-bener. Kasian sih kalau ditinggal. Sakit, Kak. Sumpah. Cepet, kan? Kakak kok punya kemiripan tau sama bebek itu? Tau gak, Kak? Apaan tuh? Bibirnya mirip. Alien. Astaga. Enggak dong. Beda dong. Aku mau aku ya aja. Gak, alien. Gak boleh gitu ya, Lin. Lucu. Lucu, iya itu lucu banget sih, Kak. Tapi ini gak bisa dijadi gantungan. Padahal aku pengen banget ini jadi gantungan tas aku, sumpah. Tahu Kak. Bisa. Tahu gak? Iya, tahu beli pochnya gitu, kan? Bukan. Tali rafia, Kak. Tali rafia diikat di lehernya. Jelek banget. Pochnya lucu banget. Aku pengen gantung dia sebenarnya di tas aku, cuman kayak gak bisa. Jadi harus beli pouch yang dulu yang kayak bening gitu ya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu sih muat atau enggak sebenarnya. Muat harusnya, waktu itu kan sensei kita kan juga suka koleksi ya guys, suka koleksi King. Kan terus muat di tasnya gitu. Tapi kan nggak segede ini. Ada gak sih yang lebih gede? Malah lebih gede dari Kak Al ya? Emang iya, nggak ada nggak sih? Aku termasukin, jadi pouchnya itu lihat ini kayak bulunya halus gitu, tapi ini tipis sih bulunya sebenarnya. Kakak tahu gak sih yang kayak squishy yang kayak di kayak yang versi ayam itik kecil itu loh, yang bulunya tahu itu baru gitu kan, itu yang baru kan? Iya. Sumpah aku juga pengen beli banget yang itu, soalnya apa sih, lucu gitu, dia kayak lembek tapi tuh dipakein apa sih, bubuk gitu kan biar nggak lengket kalau nggak salah. Itu
banget, tapi dia tuh kayak apa namanya, aku lihat tuh dari luar negeri. Oh. Di Indonesia tuh belum ada. Benar sih. Nah, aku punya lagi satu, cuman ini agak serem sih menurut aku. Apa? Eh, bukannya, bukan ini, nggak bawa di kamar aku. Oh, ini deh, ini nih. Ada. Aku kelihatan merek. Nih, lihat. Kakak koleksi ya, Kak? Iya, aku pengen banget tahu punya banyak inian, pajangan kayak gini. Berarti nanti kakak museum Banget. di akrilik-akrilik gitu. Iya, pengen. Pengennya gitu. Lucu-lucu. Boneka kamu Enggak, kita ada kesamaan kalau sekarang ada. apa? Pipi kita. Lucu. Iya. Kalau kata Selin yours, Kak, pipi kita apa? kayak bulat. Tahu bulat. Iya sih benar. Bapau ya, bapau lebih mirip bapau is. Pengen bapau deh, Kak. Iya, aku nggak suka bapau tau. Kayak aneh aja, kayak dia kan roti kan. Cuman gak tau, aku nggak suka bapau. Anak tahu. Bapau. Baktau. Nggak tahu bapau atau baktau sih. Bakpao. Gak iya. tahu. Besok kakak kemana? Aku lagi. Besok aku ada Gen FM. Jangan lupa nonton aku ya, Lin. Wow, selamat selamat mendengarkan. Pak, aku tuh aku udah nungguin lama banget kan pengen Gen FM, cuman kayak emang dapetnya kan besok. Jadi kayak sabar menunggu deh kemarin tuh sebenarnya. Wow. Besok seru banget nih mendengarkan suara lembut ya Kak Alia. Aduh, emang suara aku lembut ya? Enggak deh, perasaan. Lembut tau. Kak Alia tau gak sih nanti Aita kata aku sendirian lagi tau Kak. Oh iya, aku pernah pengen banget Aita Kata. Oh my god. Ya aku Kak. Aku sesuka itu sama Aita Kata. Sumpah iya, Aita Kata. Karena Aita Kata aku bisa dance. Karena kan sumpah Elin tau kan, Aita Kata aja aku susah banget guys waktu itu, kayak kanan kiri aja aku gak bisa. Tau gak sih, Aita Kata aja yang sesimpel itu gerakannya. Kita belajar sampai 4 hari. Bener, sumpah. Maaf ya. Terus waktu itu, apalagi kan aku tiba-tiba dapet nomor 2 kan guys. Terus itu yang kayak aku udah gak ada basic gitu-gitu kan. Terus aku kayak udah kayak nangis terus gitu setiap latihan. Kayak juga gak enak kan sama teman-teman, karena maksudnya kayak lama gitu jadinya belajarnya. Tapi seneng kita bisa lewatin ternyata. Ya, cinta itu at least first love kita itu kata gak sih Kak? Iya bener, itu kayak ngerasanya seneng bahagia banget sih bisa bawain Aita Kata ya gak sih? Iya, gila. Tapi kamu seneng gak sama Aita Kata? Kamu paling suka lagu apa ya, Lin? Aita Kata itu sebenarnya kayak semua lagunya Aita Kata itu punya artinya sendiri kan, Kak? Apa aku tuh kayak suka banget sama Nagisa no Cherry, karena kan pas aku Nagisa no Cherry aku dapet yang breakdance di depan kan, jadi kayak dan saya tuh di depan dan di situ tuh kayak aku tuh kayak ngerasa kayak ih ini aku banget. Terus kayak setiap briefing pun kayak setiap breakdance aku selalu bilang bagus kan dulu kayak wow mantap. Aku pengen banget, aku pengen bawain inian apa Namida no Shonan. Wow, boleh sih Kak. Nanti ya kan, aku pengen banget jadi kayak yang bawa dewasa gitu. Karena kan aku kalau di pajama sama di Aita Kata tuh hampir mirip. Baunya tuh selalu kayak yang cantik-cantik gitu loh. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak yang cute dan cantik. Gak pernah yang kayak dewasa gitu-gitu. ya benar Kak. Terus aku tuh awalnya kalau pajama aku dapet harga vital. Terusinnya Shippo. Terusinnya Shippo. Guys, bayarin gak sih Al? Mau banget. Aku pas pajama dikira aku tensi nasib apa tau. Apa cuek? Kita dibilang cuek, kita harus bacain komen berarti. Kita baca. Apa yang harus kalian bacain? Harus bacain. Apa yang kita harus baca? Seru terasa cokomin. Hah? Aku gak suka cokomin tau. Supaya Elin suka banget. Elin, Cintia itu suka banget, aku gak suka. Iya, kakak itu manusia aneh, emang. Suka. Aku maca aja, aku gak suka.
aneh, kakak aneh, kak. Tahu gak sih guys, kak Ale tuh sukanya tuh es teh manis yang 1 liter. Itu gila sih. Please, itu sekali doang ya, itu sekali doang. Habis jadi itu buat mention aku abis ini rame lagi karena es teh 1 liter itu. Tahu gak sih guys, sebelum show, kak Ale tuh beli es teh 1 liter dan diminum cuma buat dia doang, gak dibagi-bagi. Tapi abis selesai show teater tuh udah habis 1 liternya itu. Enggak sih, kadang aku tuh kadang manis itu yang membawa mood aku tuh semakin naik, ngerti gak sih? Cokomin juga manis buat aku kan. Cuman gak enak rasa odol. Enggak ya. Itu tuh sayur, kak. Itu tuh sayur. Sayur? Min itu sayur. Iya, betul. Ada sih daun min. Kau pernah nyobain daun min gak? Pernah, aku malah suka daun min. Kayak sayur, aku sehat. Aku dulu tuh... Aku juga. Aku makan, apa namanya, cokomin, kak. Aku tuh ngerasa kayak, ih, aku makan sayur. Ale, kamu suka kopi gak? Enggak. Yang suka kopi. Kadena Kadesi guys, kayak suka banget kopi. Aku suka kopi. Sebenarnya aku suka sih, cuma kayak kalau minum kopi aku langsung sakit kepala dan sakit perut. Ya. Ya kan, kamu juga gak sih? Tapi tuh orang tuh ada tahu yang bikin moodnya naik tuh minum kopi, cuman kayak kita enggak bisa minum kopi. Ya betul. Kopi gak enak. Sebenarnya ada kopi enak tapi enggak semua kopi tadi minum. Menurut aku kopi yang enak tuh kalau misalnya kopinya itu ada susu, kopi susu dicampur min. Apa sih, mana enak? Nah, kakak pernah coba gak? Aku pernah coba soalnya. Kayak enak gitu. Oh, kalau belum berat. Iya, betul banget. Oh, kira kamu kira aku coba apa kabar? Baik. Hah? Apa sih? Komennya. Suka seblak gak? Suka sih, tapi kayak ya udah. Sekarang enggak terlalu suka. Oma. Aku pernah enak sih itu kan. Kopi mint tuh apa? Enak. Kopi mint. Oh iya. Ya. Suka aku enggak. Sukanya yang osinya 1. Aku jadi suka sih yang osinya cuma 1. Ya kan? Elin takut belalang ya? Enggak, kita udah sahabatan sama belalang, guys. Aku pernah makan belalang, kamu pernah makan belalang gak? Aku gak pernah makan belalang. Aku pernah makan belalang, aku pernah makan jangkrik. Kalau gak salah namanya jangkrik ya. Jangkrik enak. Karena di Bangkok kan banyak. Ya, untuk melihatnya. Yeah. Ya. Kenapa? Geli gak sih, kak? Tapi belalangnya bukan belalang yang kecil ya, belalang yang gede gitu. Oke. Ah. Ih, belalang yang gede. Yang gede. Ih, apa sih? Ada guys, belalang yang gede ada kan, guys. Mama aku enggak percaya, guys. Dia bilangnya belalang yang kecil. Belalang ada yang gede. Ih, ada, Mam. Warna hijau. Coklat hijau apa coklat sih? Belalang sembah. Enggak, bukan. Ada, bukan yang kecil. Kalau yang kecil mah di rumput. Buat apa nih, itu gak bisa dimakan. Kamu gak, aku pernah nanya apa? Aku pernah nanya ayam. Aduh, ayam tiap hari ya? Iya. Hari-hari ayam kita. Belum tidur, saya besok pagi ada jadwal on air. Belum. Masih pagi? Pagi? Iya, pagi banget. Kalian besok kayak ini tau, berangkat field trip. Iya, aku kayak inian ya besok. Kayak berangkat field trip tau gak sih? Aku habis sholat subuh kayaknya tuh. Enggak deh, malah... iya deh habis sholat subuh itu. Tau gak T-Rex leluhurnya ayam? Kenapa gitu?
Kayaknya iya deh kak, karena ayam tuh kayak dinosaurus. Ya gak sih? Hah? Beda dong. Ayam kayak dinosaurus tau kak. Terus sapi Dinosaurus beda. ya gak sih, sapi tuh kayak gajah. Iya, kalau sapi hampir, maksudnya mirip badannya tapi beda mukanya. Iya sih. Kenapa sapi Teori apa? namanya? Aku teori apa sih Lin ini? Sapi kenapa namanya sapi, Kak? Gak tahu dibikin sapi dari mana. Ya kan? Makasih kasih pas gift ya. Apa? Bingung kan? Terus kayak kenapa biru tuh warnanya harus biru? Kayak kenapa biru nggak warnanya hijau? Gitu loh. Tolong Elin, aku bukan guru ya. Aku juga gak bisa jawab. Yeah. Kelas sejarah, iya nih. Kayak ini anak IPS juga ya? Iya dong, aku Iya, pas dulu termasuk kita. yes. Karena kalau IPS aku udah termasuk murid yang ranking 1 dari bawah. Gak apa-apa ya, Elin. Semangat, Elin. Aku gak tahu sih, aku ranking berapa sih? Aku lupa deh. Zaman Kemarin IPS. IPS, iya kita IPS. Ya dong. IPS geng. Terus kita padahal sebenarnya tuh kamu tuh ini ya, belajarnya kayak Google Form gitu ya. Kebanyakan yang masuknya. Iya. Kayak Aku zaman corona. sumpah, aku sampai sekarang disuruh bikin kayak hafalan agama gitu, bikin video, tapi aku belum ngirim. Sumpah, soalnya kayak malu, bukan malu sih, maksudnya aku aja ya, kadang absen aja aku kayak aku terlambatin gitu loh, biar kayak temen-temen aku absen duluan. Terus kayak kalau soalnya kan kalau misalnya absen tuh ada foto-fotonya gitu kan, terus kayak aku malu. Kakak tahu ya sih, aku juga ngumpulin tugas. Harusnya tuh misalnya tanggal waktunya itu 1 Oktober nih ya. Tapi aku tuh ngiriminnya 1 November. Sumpah sama banget. Aku tuh orangnya kan kayak bukan numpukin sih sebenarnya. Kayak lebih pengennya tuh kalau ngerjain langsung selesai semua kayak gitu kan. Jadinya aku suka ngumpulin dulu tugasnya. Ya tapi telat waktunya tuh berbulan-bulan. Tapi intinya tuh aku sudah mengumpulkan. Ya sih, bener sih. Cuma kan nanti nggak masuk ke rekapan bulanan nilainya. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah. Intinya aku ngerjain. Ya bener 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 bener, kalau ada waktu kerjain aja. Mana bisa gitu kata gurunya. Bisa lah. Kamu ini nggak sekolahnya les lagi nggak? Enggak. Emang ada sekolah les Aku lagi? les lagi, aku les juga. Enggak, guys. Aku les soalnya kan maksudnya aku pindahkan dari perkantoran ke IPS, jadi aku kayak belum terlalu ngerti sebenarnya tentang kayak sejarah terus peminatan gitu-gitu loh. Sebenarnya bisa sih secara otodidak juga, tapi kan maksudnya dengan aku maksudnya yang jarang ngeliatin gitu-gitu kan, jadi kayak pasti bakal ketinggalan juga pelajarannya. Jadi aku lebih milih les lagi. Tapi nggak setiap hari juga sih lesnya. Kalau misalnya ya ada waktu buat datang atau libur, aku les. Sih. Aku kayak pengen lesnya itu lo kelas bahasa tau kak. Sama banget, sumpah aku juga banget pengen banget les bahasa. Ya, kalau bisa bahasa semua, bahasa semuanya gitu loh. Ya, mami aku kan tadi video call aku kan. Elin, kamu mending les bahasa Thailand atau Belanda deh. Kamu masa ada keturunan cuma ditulis doang, tapi kamu kagak bisa bahasanya. Kata, ya. Sumpah aku ngakak banget, kemarin kan aku sedih sama Elin guys pas mau meet and greet kan, pas jalanan pas perjalanan ke ICE BSD. Habis itu dia nyatet-nyatetin bahasa Mandarin di bukunya itu. So aku kayak bingung kan, ini orang ngapain ya nyatet-nyatetin bahasa Mandarin gitu di buku. Ternyata dia lagi belajar Mandarin. Tapi gimana belajarnya? Udah sampai mana? Aku masih basic guys, masih basic, kayak belum kayak wah gitu. Baru Sebenarnya kayak tuh kalau gitu-gitu.
Iya, kalau misalnya bahasanya pakai kayak pinyin sama bahasa Indonesia itu kayak bisa, tapi kalau udah dihancurin aku nggak bisa. Iya sih, kok soalnya ada nada-nadanya juga kan. Iya, terus kayak aku bingung. Besok berarti gak sekolah. Aku sekolahnya siang. Besok aku libur. Aku cuma sekolah 4 hari. Kok bisa? Ada apa? Emang gitu, sekolah aku tuh masuknya Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Selasanya sama Sabtu, Minggu libur. Oh my God, enak banget. Aku setiap hari tetap. Makanya sekolah di tempat aku dong, Kak. Jauh, sayang, masalahnya. Ntar kalau misalnya aku ada ujian, aku masuk. Jauh banget nih, BTW. Ujiannya itu online, jadi aku nggak pernah ke sana. Oh iya sih, cuman nggak enak, biasa nggak ketemu teman-teman, nggak ada temen dong. Kamu jadinya nggak ada temen ya? Nggak bisa Elin, semangat ya Elin. Guys, teman aku cuma JKT doang. Sama ada sih teman Aku sekolah lah. juga sekarang temen aku CKT doang kok. Lihat deh, aku cuma suka pakai kacamata. Wow. Ini minus gak bisa. Tinggi banget, aku kayak burung gitu. Pakai minyak kakak aku. Wow. Tapi kakak, Hehehe. pakai kacamata biar Apa? kece. Nanti kakak coba aja pakai kacamata biar kece. Aku gak suka pakai kacamata tau. Soalnya kacamatanya bisa turun. Sumpah ya, aku nyobain apa ya? Ada gak sih aku pernah... Oh, SNM. Kan kacamata ya, M2-nya. Terus kayak dia turun-turun, so aku setiap mau ke belakang aku naikin-naikin gitu loh, ngerti gak sih? Kemarin di M2 kan nasarin pakai kacamata kan, Kak, show kemarin itu Terus? kacamata aku di bawah, aku naikin nggak bisa, nyangkut gerak, jadi itu kayak setiap Oh, untungnya nyangkut ya, nggak jatuh ke bawah. nggak jatuh ke bawah tapi kayak nggak bisa dinaikin juga karena kenyangkut gitu loh, Kak. Pam, pam, pam. Kacamata tenggelam, bener. Bahasa Korea cicak sekali. Coba, hah? Kita tahu bahasa Sunda dong, Al. Emang ini kita lagi les bahasa ya di sini ya, guys? Kita ngalas bahasa ya, guys. Wow, aku tuh bingung. Lupa bahasa Inggris aja, aku masih belajar, apalagi bahasa Korea. Kalau mau bahasa Korea, kalian bisa apa namanya ke Kadena dan Kadesi. Betul. Supaya aku bahasa Inggris aja kadang aku ngomongnya masih belepotan guys, soalnya aku kalau dicampur A, dicampur dicampur ada R dan L-nya itu aku susah banget bacanya. Roller coaster aja aku susah bacanya. Iya deh, nanti kita main itu gak sih kayak roller coaster Ya terus. aku kangen banget Singapura. Aku pengen banget main lagi di sana. Sumpah kayak yang di Singapura aku belum sempat main roller coaster tau, Kak. Karena Oh aku iya. tuh gak sabaran, Kak. Aku ngeliat antrinya aja kayak, dih apaan ini antriannya? Kamu bareng sama aku gak sih, Lin? Enggak ya? Awalnya kita kepisah, Kak. Terus bareng lagi. Iya, bisa bareng lagi. Kita kepisah pas kakak lagi main roller coaster tuh aku nggak main, aku nungguin di bawah karena kayak aku mau antri pun kayak enggak ah. Yang ada aku emosi. Aku ini sih, aku nyobain hampir semuanya kecuali yang duduk tapi kakinya ngegantung, itu aku nggak berani. Bukan yang nggak berani sih, lebih kayak aduh nanti aku turun-turun udah pingsan aku. Maksudnya kayak udah darah rendah terus dibalik-balik badan aku. Gak tahu gimana jadinya itu ntar kalau aku naik. Aku sih kayaknya turun-turun udah tidur sih, Kak. Nggak sih, aku lebih mikirnya gini, ini di negara orang kan, maksudnya ntar aku gimana, gak ada mama bapak aku. Bukan gak berani tapi takut. Berani, cuman kayak iya sih bener takut juga. Ular melingkar di atas pagar, bisa dong. Kita nanti ini guys sih, Kak. Apa? Rame-rame waktu itu kan sempet Gen 11 rame-rame kita main yang di indoor kan, Kak. Nah nanti itu yang outdoor rame-rame Ayo, kapan? nggak tahu. Eh, aku pengen banget ke Bali. Kita ke Bali bareng, Yulin. Ayo Desember, aku Desember ke Bali.
Wih, aku bingung sih ke Bali or ke Bandung. Soalnya Bandung tuh, bukan Bandung, Jogja. Jogja tuh wisatanya bagus-bagus kan? Iya, tapi aku keluarga aku di sana semua, jadi aku ke Oh sana. iya sih bener. Betul, di sana saya ngapain nggak tahu. Paling saya menjadi baby sister untuk anak cici saya lagi. Tapi udah gede kan? Udah gede, sumpah dia jadi pelawak kak. Dia bisa ngelawak. Jadi cici Oh aku iya. foto dan video, dan dia itu lagi kan kalau anak-anak kecil kan kalau di sekolahnya itu jadi kayak polisi apa kan, kayak kostum-kostum dia itu jadi polisi, terus dia tuh kayak ngelawak gitu, jadi ada speakernya kayak maju maju mundur mundur, pokoknya ada foto mana dia tuh kayak jadi tukang ngelawak gitu loh. Ya, paham, paham. Siap menjadi tergeti, Jogja. Mantap. Kau pernah ke Jogja gak? Kayaknya aku pernah, tapi waktu masih kecil banget kayak aku aja udah lupa udah pernah. Kayaknya aku baru pernah sekali doang pernah ke sana. Aku gak pernah, Elin. Gak pernah. Aku gak pernah ke Jogja. Ya guys, aku kayak ke ini aja aku belum tahu kak. Kemana? Ke Bromo aku belum pernah. Bromo tuh Jawa juga ya, aku juga belum sih. Belum Kan pernah. di Bapak gak pernah, iya aku gak pernah ke Jogja. Aku mau main ke Jogja, ke Bali, udah sih itu dulu. Keraja Empat. Ke Raja Ampat kayak aku udah pernah deh, ke Pulau Seribu. Belum. Papua. Eh belum, itu ke Papua jauh banget ya di ujungnya. Ya bang. Tapi kamu mau jalan-jalan kemana? Aku mau jalan-jalan ke pulau-pulau yang belum pernah aku datangi. Oh, kamu ke pulau-pulau. Pipi aku gede banget, aku pengen kecilin pipi aku, Elin. Jangan gitu dong, aku juga. Iya, makanya aku dia kayak rambut aku ke depanin gitu loh. Nggak bisa ke Soalnya depan. ke Australia rumah Chelsea. Iya, aku nggak diajak Chelsea, Chelsea. Coba Chelsea siapa kalau sih ngajak aku ya? Iya. Harusnya dia tuh ngajak rame-rame tahu segen 11. Beda umur kalian berapa? Kita cuma beda setahun ya, Lina. Iya, kayaknya Enggak setahun deh. Kamu kapan sih ulang tahunnya, Lina? akan 2006 kan? Iya, kamu? Iya. 2007, kita cuma beda setahun. Iya, cuma beda setahun doang. Aku 1 tahun. Wow. Iya, 17 tahun. 17 banget nih umurnya. Ya, kakak 18 KTP bang. kamu udah jadi? Udah dong. Udah Oh, dari udah kamu. jadi. Tapi Aku pipi pengen aku. foto ulang. KTP Karena aku pipi. jelek. Apa? KTP aku pipinya tembem banget tau kak. Oh iya. Iya. Kayak, Spill KTP udah pernah. di udah punya KTP, spill foto KTP. Spill foto KTP enggak ya? Kamu emang udah punya KTP? Udah dong. Udah dari setahun yang lalu. Nah, kapan pernah guys? Aku pernah nge-spill loh di showroom juga deh kayaknya. Udah lama sih. Spill hoodie apa? Whatabers. Kemarin banyak banget tau yang meet and greet sama aku, Whatabers. Seru banget kemarin aku meet and greet sama kalian semua. Yes, Ada yang bener. baru-baru, ada yang udah bestian. Banyak Pokoknya, bestie aku pada meet and greet. iya, pokoknya berbagai macam orang-orang tuh ada di meet and greet, kayak unik-unik gitu. Bener. Ada yang bolos ya? Iya, ada yang bolos kuliah, parah banget. Ada bisa pulang sekolah. Itu Wow. ada Elin yang dia ketua OSIS apa pokoknya bagian OSIS kan, terus ada acara di sekolahnya tapi dia meet and greet dulu sama aku, makasih ya. Terus dia langsung balik ke sekolah.
Astaga, emang. Terus ada yang hampir melupakan MN meet and greet sama t-shirt aku, Kak. Jadi dia tuh balik ke hotel dulu, terus dia dia lupa kalau ternyata masih ada sesi sama aku meet and greet, terus dia lari-lari lagi. Dan itu kayak menit-menit terakhir tuh dia datang. Oh ya ya paham paham. Kalau aku nggak sih, aku pada on time semua sih pas lagi the shot. Sebenarnya ada sih satu itu aku sebab aku udah mau masuk ke belakang kan. Terus aku itu lagi di tempatnya Ci Cynthia. Terus untungnya aku masih di situ kan. Jadi kita foto deh. Ah? Apa? Enggak mau aku. Elin, aku bentar lagi ya. Oke. No, gak foto, gak apa-apa. Kan Kak, Kak Gili sih jauh lagi kuliah. It's okay. Siapa yang kuliah? Kan ya bisa meet and greet. Eh, kamu lagi umrah bisa-bisanya ya nonton nonton live aku. Wow. Huh? Iya, fans aku lagi ada yang umroh, terus dia kemarin gak ikut ini kan, apa meet and greet, karena dia lagi umroh, terus sekarang dia nonton live aku bernyadar. Dari tadi dia komen, di sana ada sinyalnya bagus juga ya. Lucu. Kakak tahu gak sih yang Gendis sama Lily? Oh iya tahu tuh, cuma mukanya Gendis kayak kayak nggak percaya gitu, terus Lily yang excited gitu kan, terus kayak Gendis apa nih gitu kan, itu cuma sih pas pas lagi di itu kan juga ini kan si Gendisnya kayak nggak bisa berekspresi apa apa gitu loh. Sumpah, Gendis tuh komuknya selalu di SS dan lucu, inget gak sih pas bener. Yang pertama kali kita diumumin itu si Gendis juga di foto kayak iya kan, iya iya aku juga lihat lagi pas di situ Gendis juga di ada yang foto. Lucu banget Gendis, Gendis kamu. Eh lucu banget tau, aku pernah tau dikasih plat nomor gitu, Lin. Plat nomornya nama aku. Ih, sumpah. Lucu banget. Belinya pas gal, pas kok guys. Wow, lucu. Amai. Besok aku iya, pakai bisa buat motoran, apa? Besok, besok mau kemana aku? Iya sih. Amora, ada Amora di sini. Amora, kenapa namanya Amora? Gak tau sih. Karena namanya lucu aja sih. Jadi Amora, kalau Cimut kan dia kecil banget ya, sampai sekarang juga nggak gede-gede. Terus kayaknya emang karena namanya kecil, mas kayak namanya lucu dan kecil gitu, Cimut. Jadi dia nggak mau gede-gede sampai sekarang. Ukurannya segitu-segitu doang. Mana nih orangnya? Eh kucingnya mana Cimut? Harus dipanggil dulu dia Cimut. Cimut Cimut ya dia nggak mau. Ada suara nggak dia? Kalau suara kecil juga masalahnya. Ih pengen deh kayaknya abis ini aku keliling komplek untuk mencari kucing. Masa ngambil kucing orang sih, Elin? Enggak, aku ngambil, aku kasih makan. Tapi aku mainin. Lucu-lucu. Mana dia gak mau, guys? Ginung aja, Ginung. Mainannya mana? Aku beli mainan kucing. Cuman gak tau kemanain. Dia harus dipancing mainan. Aku tuh pengen kucing. Oh, dia sambil... Oh, aku pengen cerita yang salah ambil kado itu, guys. Jadi, ceritanya itu... Lihat. Ini Cimut. Ih, Cimut. Mbak, dia udah mau setahun, tapi dia kecil banget. Ya kan, Cimut, kan? Kamu se-Cimut itu, soalnya. Cimit. Tuh, lihat. Cimit. Kasih tahu dong badan kamu yang imut dan lucu ini, Cimut. Hai, gitu. Hai. Hello. Halo. Aku bandel loh. Aku bandel loh. Aku main mulu. Ini anaknya Amora, guys.
Tapi anaknya Amora anak anak ini beda sama ibunya ya kan, tapi dia walaupun dengerin sound yang meow 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 itu dia nangis nanti emang ya apa meow meow meow. Oh, enggak deh, kayaknya dia enggak pernah enggak terpengaruh sama gituan deh. Siluman. Amora, Nono galak. Amora enggak suka tahu sama Cimut, dia suka dicakar. Moi. Kakak bisa Amora, suara enggak boleh berantem. Kakak bisa suara kucing. Dengar enggak kayak ngegerung gitu sih Amora? Enggak. Dia kayak kayak harimau ngegerong gimana sih dia kalau marah kayak gitu. Enggak, aku tidak mendengar. Eh kalau misalnya aku udahan, kamu udahan juga gak sih? Enggak kan? Maksudnya harus... kalau aku keluar gitu ya, harusnya sih enggak ya? Harusnya. Iya gak guys? Harusnya. Cobain oh, aja. Cerita salah kado, aku mau jelasin dulu. Jadi itu aku waktu itu aku pulang kalau nggak salah habis kegiatan jam 2 subuh gitu kan. Nah terus aku tuh ngambilnya ya bangin aja jam 2 gitu kan. Tuh aku udah ngantuk terus kan. Ada di stasiun aku maksudnya kayak ya emang suka nyari-nyari gitu loh, bukan yang kayak ditempatin satu ini alia-alia gitu kan. Nah terus abis itu aku main, bukan main ambil-ambil aja, jadi kan kayak misalnya Elin nih, ada Elin kan, Elin kayak biasanya kalian gift kamu kayak gitu, ya udah dong aku ambil kayak gitu kan. Nah terus aku itu pas sampai rumah kan nggak sempat ngecek lagi kan, karena udah pagi. Terus akhirnya mama aku yang foto-fotoin. Nah, aku belum lihat lagi tuh, guys. Nah, besoknya pas aku ngepost juga, aku tuh kayak ya udah aku jadiin kolase gitu kan, jadiin grid. Nah, aku tuh baru nyadar pas ada yang komen, pas aku lagi baca DM, aku lihat kayak eh kok ada nama ini Kamanda akhirnya. Ya udah, aku ngechat ke Kamanda. Kamanda, maaf, aku kayak nanya barangnya apa, soalnya aku juga kalau gift gitu kan aku jadiin satu di tempat gitu kan, jadi kecampur kayak gitu. Jadi maaf ya yang punya gift ya kalau kebawa sama aku udah balikin kok, maaf ya. Kamu pernah nggak kebawa gift? Sering, kadang aku ketuker dengan punyanya Erin, kadang aku Iya tertukar sih, soal Erin sama Elin mirip sih ya namanya. kan. Lagi kalau misalnya Erinnya itu kan dia harusnya E-R-I-N-E kan, tapi kadang itu ada yang nulisnya tuh E-E-R-I-N, L-nya ke R. Oh. Tapi sebenarnya gift-nya itu aku juga nggak ngerti itu baju apa, guys. Yang kalian bilang rare aku juga nggak ngerti itu apa. Jadi sekarang tuh kalau fans-fans aku kasih gift itu pasti nama lengkap aku Salin Tevani, terus di dalam kurung Elin. Mantap Jadi sih. Aku kadang tulisannya cuman ALY, bayangin ALY doang. Terus aku bingung kayak ini aku bukan sih. ya sekarang kayak kalau mengecek tuh harus lihat dengan jeli. Iya benar sih. Berarti besok-besok kita harus lebih teliti lagi. Jadi ini kayak pure kesalahan kita sih, bukan dari apa kakak merchandise di sana. Kyoto. Kemarin aku lengkap. Iya, makasih ya. Elin, aku mau udahan ya. Aku mau baca gift. Kamu Oke. sendiri nggak sih? Kalau aku keluar, kamu bisa kan? Guys, bisa nggak guys? Kita tanya dulu. Harusnya bisa gak sih, Kak? Semoga aja bisa ya. Oh, bisa, bisa, bisa. Sa, Kakak baca gift-nya gimana, Kak? Oke, aku baca gift dari nomor 13. Ada kok, ada live rankingnya. Kok aku Di gak kamu ada? ada? Berarti emang dia aku kan aku yang masukin kamu ke aku. Oh iya, bisa jadi. Oke, aku mau bacain dari Kak nomor 13. Ada Kak Gins underscore R. Terima kasih Kak Gins. Kak 12 ada Kak Kiel. Terima kasih Kak Kiel. Kak 11 ada Kak Inara, sayangku. Terima kasih Kak Inara. Kak 10 ada Kak Joshua Jendra. Terima kasih Kak Joshua. Kak 9 ada Kak Cuta. Terima kasih Kak Cuta.
Ke-8 ada Kak Ucil. Terima kasih Kak Ucil. Ke-7 ada Kak Nigel. Terima kasih ya Kak Nigel. Ke-6 ada Kak Rido Al-Hafiz. Terima kasih Kak Rido. Ke-5 ada Kak Alpikri. Terima kasih Kak Alpikri. Ke-4 ada Kak Fariski. Terima kasih Kak Fariski. Ke-3 ada Kak Lukman. Terima kasih Kak Lukman. Ke-2 ada Kak Deri Sky. Ya, terima kasih Kak Deri. Ke-1 ada Kak Zafas Excel. Terima kasih Kak Zafas. Makasih ya semua. Makasih ya, Lin. Dadah. Udah collab sama aku. See you, bye-bye. See you semuanya. See you besok ya. Jangan lupa aku besok ada di Kin FM. Jangan lupa tonton aku pagi-pagi. Jam 8 pagi. Bye, Elin. Bye semuanya. Love you. Benar gak sih ini aku? Kok aku merasa meragukan diri aku sendiri ya? Iya, ya. Tatara. Hai. Udah kah? Udah kah? Ternyata tuh aku harus finish dulu, terus aku live lagi. Sudah kan? Ya, sudah dong. Apakah kalian ingin mendengarkan lagu? Karena sepertinya saya akan mendengarkan lagu. Kalian ingin mendengarkan lagu apa? Coba ya. Lagu ini enak tau guys nih. Coba kalian dengar ya. Kedengeran gak? Apakah kedengeran? Kedengeran gak? Kedengeran gak? Sudah paling besar loh guys ini. Oh yeah, the stars in my eyes, no sleep, they keep the lullabies. Girlfriend, I've been the one to ride. From, I'll see you later, bye. I can be the honey we want in a billion, a billion, a kid in a ceiling that's limitless. Star in the sky, we're infinite. If we should just not picture it. Here we are, all of the lights, two lights, but in my eyes, just breathe and leave the lady die. Stronger, I'm getting stronger, a little longer.
katanya punya. Emang kenapa? Udah kedengeran belum sih guys, ini aku gedein paling setinggi. I don't care what they say, my life is not a game, never gonna run away, so don't wake me up. Can't wake me up. I'm waking up in my kenceng-kenceng nanti kayak aman tau guys. Kencengin sekalian biar Kak Dina datang. Ya. Blur itu bukan estetik, jadinya aku nggak jadi mempost foto blur. Jadi aku post di Instagram yang sudah aku post di Instagram. Siapa yang ulta Oktober, Lin? Siapa yang ulta Oktober? Seingat aku, Gen 11 ada yang Oktober. Lagu apa ya guys? Apa kalian sudah tahu? Infokan bando kayak kamu dong. Bando apa tuh kak? Bando apa? Mana ya lagunya ya? You belum tidur, Aileen? Belum. Yang mana ya? Ini apa ini ya? Elin pernah naik kuda ya pas kecil? Pernah. Kok berhenti lagunya ini? Nobody can see. It's just you and me tonight. Erin, aku Elin ya kak, aku bukan Erin. Mm.
gendong kucing itu, Elin. Seru gak naik kuda? Dulu tuh ke setiap ke puncak, aku pasti sama papi aku naik kuda. Tapi aku ditinggal, jadi aku doang sendiri yang naik kuda. Mami papi aku itu di mereka makan rujak bebek. Jadi di dekat kudanya tuh emang jualan kayak sekoteng rujak gitu. Bukan kuda lumping, kuda biasa. Kuda lumping, guys. Terus papi aku pernah ditendang kuda. Papi aku sampai memar. Atau papi aku ngapain? Kuda bisa mundur, Galin. Bisa gak sih kuda bisa mundur? Your first love, this should be the last one. Nothing like your last one. You look better than me, that's fashion. Don't block your shots, so that's my passion. Never been to love me, or let me not be. Never turn back and tell them better not change. I love you, I love you, I only wish when I love that I better off not saying. Elin, apa? Ternyata kalian memanggil, tapi kalian tuh serius tau kenapa. Wow, this is your room. Aku real, guys. Aku real. Kalian mau lagu apa? Bernadia, tolong kerjain PR aku dong. PR aku aja belum selesai. Bernadia. Lagu Twice. Lagu kesukaan aku. Enhypen. Pasti tapi kalian tuh udah bosan mendengarkan Enhypen. Jadi kita ganti lagu lainnya. Bu, lihat Bu Elin bergadang. Kalian juga bergadang. Kalian juga bergadang ya. Stop Nadia. Oke. Kalau itu maumu. Reflection apa? Kan tau lagu ini gak sih? Nih. Pasti tahu ini kan. Stop galau. Oke.
kayak kita nggak akan galau-galau. Ini bukan lagu galau kan? Kan tau gak sih dulu aku nonton The Greatest Showman itu hampir 4 kali karena saking aku sukanya. Aku suka banget. Kayak aku tuh berharap The Greatest Showman tuh ada season 2. Kayak ada lagi gitu loh, yang kedua. Elin kayak kelelawar, maksudnya aku kayak kelelawar. You think it's easy. You think I don't want to run to you. But there are mountains. I know you're wondering why. Cause you're able to be. Aku juga mau apa? James Arthur. After all, no one can be like stars. How can you say you're mine? Everything keeps us apart. And I'm not the one you were meant to find. To you. It's not up to me. Kalian bisa masak gak? Aku bisa. Tapi berapa doang? World can be yours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. Abraham sama Zendaya ya? Betul! Kapan live? Ini aku live loh. Baru makan malam nih, wih, bukan nih kan? Tenang guys, kamarku ini harus kedap suara, harusnya, kayaknya, nggak tahu sih, tapi harusnya. Ya.
kedengaran sampai sini, ya kah? Kan tau lagu ini gak sih? Mungkin sebagian orang tahu. Ini tuh lagu pas survival show-nya Unhypen. Tapi ini tuh versinya. Kan tau lagu ini gak? Kalian dengerin makna lagu ini. Ini kece banget maknanya. Sebenarnya bahasa Korea sih, tapi nanti ada bahasa Inggris kok. Sebut judulnya dong. Into the Island. You and I, we can fly. Cokomin tuh enak guys, gak usah diragukan. An island, run for your heart, run for your life, yeah. No one can make island, run for your heart, run for your life. Nggak nugas. Kok nugas kok? Lagi mager nugas ya. Tadi guru ekonominya gimana? Gak tahu. Aku melihat guru ekonomiku sekarang sedang biasa-biasa saja, kayak gak mau ngejailin anak-anak muridnya. We don't talk about Bruno, no. We don't talk about cerita dong hari ini.
Jadi itu tadi aku bingung, tadi aku mau makan apa. Jadi aku minta saran di X untuk aku udah makan apa ya. Nasi uduk enak, clean, belalang yang membangkang. Boleh nih yang belalang yang membangkang. Oke, belalang yang membangkang ya guys. Kita belalang yang membangkang. Pelajar, pelajar, pelajarlah. Ruang kameramu itu tolong rapikan. Tak peduli ku mendua, ku tetap mental remaja. Seragam kamu pakai dengan benar. Jangan macam 9 malam. Aku mengerti tetapi maafku di fase rebel. Belalang yang membangkang di atas tak
Pyong. Pyong, pyong, pyong. Ya, kece sekali. Wow, aku ingin melihat. Kece. Dakedo. Dakedo malam-malam gini dakedo. Wow. Malam gini dakedo. Riona Kakume. Wow, masa depan menyalakan mata. Wow, ini awal-awal masuk guys. Di sini Chelsea masih blonde hair. Jadi menangis. Oh betapa begitu indahnya. Tiada hak untuk khawatir dan tampak. Satu jamku seperti apapun cuacanya, itulah yang namanya hidup. Janganlah berpaling, terimalah semuanya. Air mata tak bersikap.
Kalian mau apa lagi? Kalian mau lagu apa? Demo-demo? Wow, kalian bisa menonton demo-demo di Pajama Drive. Kamu kan nih, Lin, today ngapain aja? Today aku ngapain ya? Today kita, aku sih latihan. Sekolah. Wow, Cimela Lopsam. Itu sepertinya aku menarik. Apalagi bentar lagi kita akan TWT. Mari kita melihat tim-tim yang kemarin. Sekolah adalah lopsa melodi yang aku cinta. Saat pagi aku dengar rasa di hati. Di saat kami tak sengaja melihat keluar jendela, kita saling memandang. Can't you selama ini. Skip. Wow. Skip.
terakhir kita bawain pas teater dan itu masih lengkap ada Grisel dan Grisi. Ini bukan radio ya guys, kayak radio sih. Besok aku hari ini aku libur guys. Udah selesai makan nih, yuk lanjut nyanyi. Oke, kita lanjut nyanyi. Enggak latihan, aku latihan nanti. Kita lanjut nyanyi. Apa ya? Udah lancar kan? Sudah. Maka dari itu di nomor 13 ada Kak Kurau. Makasih banyak kakak. Di nomor 12 ada Kak Wayu David. Makasih banyak kakak. Di nomor 11 ada Kak Panji William. Makasih banyak kakak. Di nomor 10 ada Kak LDNB. Makasih banyak kakak. Di nomor 9 ada Kak Emerald. Makasih banyak kakak. Di nomor 8 ada Kak Karisma, makasih banyak kakak. Di nomor 7 ada Kak Andra, makasih banyak kakak. Di nomor 6 ada Kak Febri, makasih banyak kakak. Di nomor 5 ada Kak Izaki, makasih banyak kakak. Di nomor 4 ada Kak Rain Julia Sarin, makasih banyak kakak. Di nomor 3 ada Kak Entrageng, makasih banyak kakak. Di nomor 2 ada Kak Vicky Dewi Kim, makasih banyak kakak. Di nomor 1 ada Kak Dakdik Dukder, makasih banyak kakak. Ya kan? Kece gak? Ya, maka dari itu screenshot, oke? Ya, sepertinya baterai lampunya juga mau habis. Seperti baterai HP saya. Dadah. See you later in live berikutnya. Dadah.